cakep nih Erlangga Vintage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini ada momen spesial teman-teman. Ini saya berada di perlintasan JPL 30 Pasar Senen. Hari ini kereta api Erlangga itu cakep banget. Dia membawa rangkaian kereta api panoramik, itu yang transparan itu. Dan yang lebih spesial lagi ya, itu ditarik lokomotif vintage. Wah, pokoknya keren. Ini jarang banget momennya teman-teman. Nah, ini kereta api Erlangganya lagi langsir di sebelah sana. Nanti mau masuk ke sebelah sini. Nah, jadi kita tunggu teman-teman ya. Ini momen yang sangat-sangat langka ini. Mantap pokoknya. Uhuy. Keretanya mau maju teman-teman. Cakep nih Erlangga Vintage bawa panoramik. Kereta Erlangga sedang dilangsir menuju peron stasiun Pasar Senen. Itu siapa itu? Nah, penumpang udah mau pada naik. Banyak teman-teman relevan, teman-teman yang lagi nunggu mau mengabadikan momen langka ini. Ini kereta api GBMS gaya baru Malam Selatan mau jalan lebih dulu teman-teman. Kita siapin aja dulu. Di mana? Di sini.
persiapan kereta api Erlangga sebentar lagi akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, teman-teman. Satu menit lagi, itu sebelah sana. Jam 11.10 persis kereta akan berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Surabaya. Ini dia. Kita tunggu suara klakson S35-nya. Bapak PPKA sudah keluar, teman-teman. Jos, suara klakson S35-nya sudah dibunyikan, tanda kereta api Erlangga sudah akan berangkat. Ini lokomotif vintage-nya pakai AC, teman-teman. Itu di atasnya ada apa itu, jendulanya ke atas itu. Kita tunggu. Ini membawa rangkaian panoramik nih di belakangnya. Ada kereta bandara itu di belakang. Keretanya masih nyasar aja tuh. Kereta bandara kebingungan, teman-teman. Melintas di bukan jalurnya. Keretanya melenggak-lenggok, pindah jalur kanan. Itu dia lokomotif vintage-nya kelihatan lagi, teman-teman. Thank you.
kereta bandaranya muter-muter di loop line. Ini kereta KRL yang tadi papasan sama kereta bandara. Ada suara latu-latu. 12 SF seri 16 jurusan Kampung Bandan. Kereta memasuki stasiun Pasar Senen. Palang kembali dibuka. Ramai kendaraannya teman-teman. Langsung membludak. Suaranya bergemuruh. Tapi KLB ini dari rangkaian sepertinya teman-teman. Kita mau langsir ya, kayaknya mau langsir ini, ada petugas langsirnya soalnya.